Hai YouTube, selamat datang di channel Ngilmu Minati. Bersama gue, Coach Edric Furjatullah sebagai admin channel. Pada video kali ini, gue akan membuat sebuah project yang gue namain Powerbank Multifungsi. Nah, jadi si powerbank ini itu nantinya dia bisa untuk dipakai apa aja yang berhubungan dengan kelistrikan, seperti untuk ngecas handphone, ngecas laptop, nyalain kipas, nyalain TV dan sebagainya. Jadi walaupun ini powerbank, tapi powerbank ini bisa dipakai untuk apa saja, bukan cuma untuk ngecas handphone doang. Jadi seperti apa bahan-bahannya dan bagaimana cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai. Oke, jangan di skip. Let's check it out. Oke, YouTube. Nah, ini dia kumpulan bahan-bahan yang kita perlu lengkapin untuk bisa membuat power bank multifungsi, ya. Nah, ini bahan-bahannya ada baterai, holder baterai, ya. Terus BMS atau modul pengaman baterai, kabel charger dan chargernya. Nah, karena di powerbank multifungsi ini saya bikin baterainya ganda, biar ketika habis satu, yang satu laginya masih bisa dipakai. Jadi saya bikin baterainya double, ya. Yang satu kapasitas besar, yang satu kapasitas kecil. Nah, jadi untuk baterainya, karena di powerbank multifungsi ini saya pakai konfigurasi 12 volt, jadi baterainya ini kelipatan 3, ya. Karena 12 volt itu untuk batu litium, itu dia butuh 3 seri. Masing-masing baterai, ya, kita ambil sini aja lah, ya. Masing-masing baterai itu konfigurasinya 3S 4P. Jadi kalau misalnya ini saya pakai baterai 3000 mAh, 4P berarti 3000 kali 4, alias dapat 12000 mAh, ya. Jadi untuk yang hijau ini 12000 mAh, 12 volt. Dan untuk yang sebelah sini, yang kapasitas lebih kecil, karena per selnya itu hanya 2000 mAh, jadi 3S 4P sama dengan 8000 mAh, ya. Jadi ini 12000, ini 8000 mAh. Konfigurasinya sama, hanya saja kapasitas baterainya berbeda. Dan ininya, ya, BMS-nya juga. Untuk BMS yang modul baterai kecil, yang kapasitas 8000 mAh, saya pakai BMS yang kecil, yang 20 ampere. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini BMS 20 ampere ini kalian bisa beli di toko online seharga sekitar 20 ribuan, ya. Murah lah intinya. Dan untuk yang baterai modul yang 12000 mAh, saya pakai BMS yang lebih besar, yang 40 ampere, ya. Karena kapasitas lebih besar, kemampuan untuk mengeluarkan arusnya juga lebih kuat. Holdernya sama-sama berjumlah. Ini apa? Ini kan 1x3, ya. 1x3 ada berapa biji nih? Ada 8. Karena 4P itu untuk holdernya itu dikali 2 jadi 8. Baik yang kecil ataupun yang besar sama-sama jumlahnya 8 holdernya. Dan untuk kabel charger saya pakai ini, ya. Kabel dengan jack DC female, ya, menyesuaikan dengan si chargernya. Chargernya ini ya pakai jack DC, jadi si kabel chargernya untuk ke baterainya itu pakai DC yang female-nya. Yang ini juga sama. Jadi kalau dihitung-hitung, baterai yang modul besar, modul 12 AH, waktu pengecasannya jika menggunakan charger 2 ampere adalah 6 jam dari 0 sampai penuh, sedangkan modul yang 8 AH menggunakan charger yang 2 ampere itu butuh waktu 4 jam dari 0 sampai penuh. Dan untuk keluaran dayanya, kalau yang modul 12 AH, karena BMS 40 ampere, dia bisa nyampe sekian watt, ya. Dan untuk yang 8 AH, karena dia pakai BMS yang 20 ampere, dia bisa mengeluarkan daya sekian watt, ya. Namun itu nggak real, kemungkinan ia 20% di bawahnya lah. Untuk keamanan, walaupun sudah ada BMS-nya, saya tambahin lagi sekring, ya. Saya pakai sekring motor, ya. Sekring motor 20 ampere. 20 ampere untuk yang 40
dan sekring motor 15 ampere untuk yang modul 8AH. Seharusnya modul yang kapasitasnya 12AH itu harusnya saya pakai sekring yang 30 ampere atau 35, tapi berhubung saya tidak menemukannya di bengkel, jadi saya ambil yang seadanya aja ya, 20. Seharusnya mah yaitu 30 ya, biar optimal. Oh ya, jangan lupa sambungannya pakai nikel ya, biar lebih efektif, biar nggak panas. Kalau pakai tembaga itu, dia tembaga cepat panas dan nggak optimal ya, dan juga makan tempat. Kalau pakai nikel, tapaknya tuh lebih lebar, jadi penyebaran arusnya dan panasnya itu lebih efektif, seperti itu. Nikel ini per meternya hanya 7.000, dan ini saya pakai nikel-nikel bekas dari bekas sambungan-sambungan project baterai sebelumnya ya. Baterai-baterainya juga sama, saya pakai baterai-baterai bekas laptop, tapi ini kualitasnya masih 80%, jadi nggak jelek-jelek amat lah. Ini udah saya tes juga, pakai Lito Kala, dapat 3.000 mAh. Ini real ini. Mungkin aslinya kalau beli baru ini 3.500, tapi karena degradasi umur, jadi tinggal 3.100. Oke, nah selanjutnya saya akan lanjut ke sesi perakitan baterainya. Oke, pertama-tama kita susun dulu si holder baterainya ya. Kita susun jadi 3S4P ya. Oke, seperti ini ya, udah jadi. Ini untuk naro baterainya, atas dan bawah. Selanjutnya setelah holdernya disusun, kita pasang baterainya ya. Kita susun. Karena ini konfigurasinya 3S, maka kita harus pastikan si baterainya itu tersusun secara paralel bolak-balik. Yang ini plus misalnya, yang tengah min, yang ujung plus lagi, seperti itu. Seperti ini ya. Ini plus, kemudian di bawah yang tengahnya ini min ya. Kemudian yang sebelah sini plus lagi. Nah, dan ini di copy paste ke belakang ya, sampai ada 4 baris. Oke, ini baterainya yang modul 12AH sudah dirangkai ya. Jadi ini plus, ini min, ini plus ya. Jadi bolak-balik karena ini 3S ya. Nanti ini di serikan ke sini, terus kemudian ini ke sini ya. Dalam penyusunan baterai bukan cuman melihat dari kutubnya aja, tapi kita harus pertimbangkan dengan kapasitasnya. Jadi seperti ini ya perhitungannya. Banyak orang salah kaprah tentang bagaimana cara menghitung kapasitas total setelah baterai dirakit seri. Jadi mungkin kalian berpikir 3.000 mAh ditambah 2.000 mAh jadinya 5AH kalau di seri. Bukan. Kalau di seri 3.000 mAh dengan 2.000 mAh, maka keluarannya adalah 2.000 mAh, bukan 5.000 ya. Jadi tetap 2.000 mAh namun tegangannya meningkat. Sedangkan untuk paralel 3.000 mAh dengan 5.000 mAh, kalau di paralel itu bukan hasilnya jadi 8.000 mAh, bukan, tapi hasilnya adalah 6.000 mAh dihitung dari kapasitas yang terkecil dikalikan 2 paralelnya, seperti itu. Jadi bukan berarti 3.000 ditambah 5.000 bukan jadinya 8.000, tapi 3.000 ditambah 5.000 jadinya adalah 6.000 mAh karena mengikuti kapasitas terkecil, yaitu 3.000 mAh dikalikan 2 karena paralelnya 2, jadinya 6.000 mAh, seperti itu ya. Oke, jika sudah kalian perhatikan kutubnya benar dan kapasitasnya juga masing-masing sama ya, tinggal ditutup. Inilah kenapa kita butuh holdernya kali 2 ya, atas bawah, karena untuk tutup si sisi baterainya di atas dan bawah. Oke, seperti ini. Nah, kalau ini udah kokoh nih, siap untuk disambungkan dengan nikel. Untuk penyambungannya, jadi karena ini adalah 3S4P, 3 seri dan 4 paralel, maka kita mulai dari paralelnya dulu nih. Kita sambungin dari min ke min sini, plus ke plus, min ke min. Sebaliknya juga sama ya. Sambungin semuanya, plus ke plus, min min, plus plus ya. Tapi jangan disambungin dulu serinya.
Oke YouTube, nah ini baterainya sudah saya sambungin ya, paralelnya. Jadi seperti ini ya, jangan sampai kebalik. Jadi negatif ketemu negatif, positif ketemu positif ya. Jadi jangan sampai berseberangan, tapi harus memanjang ya, ikutin barisnya. Seperti itu ya, pokoknya ini penyambungan paralel. Dan ini saya nyambunginnya pakai solder ya. Kalau kalian punya spot welder, sebaiknya pakai spot welder. Cuman kekurangannya spot welder itu seandainya ada salah satu sel yang rusak, itu ribetnya harus digerinda dulu atau digergaji, karena spot welder itu dia permanen, tidak bisa dicopot lagi. Sedangkan kalau solder itu enaknya kalau misalnya ada yang rusak, kalian tinggal panasin aja pakai solder ya. Minimal solder 60 watt. Ini saya pakai solder yang 200 watt ya. Setelah penyambungan paralelnya selesai, selanjutnya adalah kita sambungin serialnya ya. Untuk serial ini kita sambungin dari sini ke sini, kemudian sebaliknya dari tengah ke ujung, begitu ya. Jadi jangan dari sini ke sini, ini juga ikutan sini ke sini, ntar konslet ya. Jadi serial itu dia S, gitu. Ntar keluarnya 12 volt. Oke YouTube, nah ini untuk sambungan serinya udah ya. Jadi ini baris 1, 2, 3. Baris 1 disambungin ke baris kedua lewat atas, dan baris 2 sambungin ke baris ketiga lewat bawah. Seperti itu. Jangan sampai muter ya. Baris 1, 2 sambunginnya atas bawah, itu bisa konslet. Nah ini kalau kita ukur tegangannya, ini dapat 12 volt ya. Dari mana? Karena per satu paralel itu dia 4,2 volt dikalikan 3 itu jadinya 12,6 ya. Oke, kelihatan ya. 12,3 berhasil ya sambungannya. Nah, saran saya nyambunginnya itu pakai timah paragon ya, dengan solder yang wattnya 100 watt ke atas. Semakin bagus timahnya, semakin meleleh timahnya ya, maka sambungannya akan semakin kuat, terutama sambungan antara nikel dengan baterai. Kalau nikel ke nikel itu dia sambungannya lebih gampang, sedangkan dari nikel ke baterai itu lebih susah ya, karena di kutub baterai itu dia material besinya itu tidak mudah untuk menempel ke timah. Jadi perlu timah yang paragon, atau kalian bisa juga beli timah yang mengandung flux, dan kalian beli flux tambahan ya, untuk dijadikan seolah seperti lem ya, biar si timahnya tuh lebih mudah nempel ke kutub baterai. Oke, setelah kalian sambungin, kalian cek satu persatu apakah ada yang copot ya. Kalau ini copot langsung segera disolder, karena itu bisa bikin tidak seimbang ya. Copot satu artinya paralelnya kurang satu, seperti yang saya sebutin di awal ya. Jadi 5 tambah 3 kalau di paralel itu bukan 8, tapi jadinya 6. Jadi harus dipastikan semuanya raket. Oke, jika sudah, kita lanjut ke pemasangan BMS-nya atau modul pengamannya. Untuk BMS modul pengaman yang 40 ampere ya, itu kan dia lebar ya seperti ini, nggak butuh kabel panjang, kabel gurita. Jadi pemasangannya itu ada di pangkal baterai. Jadi cara masangnya itu gimana? Cara masangnya seperti ini. Kalian perhatikan di BMS-nya kutub minusnya. Kutub minus baterai atau 0 volt. Nah ini 0 volt ya. 0 volt ini dihubungin ke kutub minus pusat baterai. Di mana nih? Ini kan kutub plus pusat. Berarti kutub minus pusatnya di sini. Berarti 0 volt tuh ada di sini. Oke. Nah, 0 volt terus di sini 4,2. Berarti ini disambungin 4,2-nya ke atas sini. Pakai nikel atau pakai kabel juga enggak apa-apa. Terus ini 8,4. 8,4 itu dari mana? Ini kan 4,2 nih di seri sini. Nah, keluar di sini itu udah 8,4 volt. Jadi ini langsung disambungin ke pin 8,4 pakai kabel atau pakai nikel. Nah, terus yang terakhir ini pin 12,6 volt.
itu di kutub plus pusat ya, dari sini langsung ke sini seperti itu. Nah, untuk kabel outputnya sekaligus kabel untuk ngecasnya itu langsung ke BMS ya. Jadi si kabel untuk interface atau untuk keluar itu tidak langsung ke baterai tapi ke BMS-nya dulu seperti itu. Tanpa banyak bacot langsung saja kita pasang. Nah, ini baterainya udah jadi ya. Sambungan paralel dan serinya udah, dan ini udah disambungin ke BMS. Nah, pertama kali disambungin ke BMS, si BMS itu dia bakal anget MOSFET-nya. Ini wajar karena dia proses penyetabilan ya. Selanjutnya tinggal pasang aja kabelnya untuk keluaran. Tambahin sekring ya biar enggak terjadi hal-hal yang merugikan. Soalnya kalau konslet BMS emang bisa cut off, tapi kalau keseringan konslet BMS-nya bisa rusak juga seperti itu. Dan perhatikan juga ini untuk positif dan negatifnya jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik entar perangkatnya mau disambunginnya konslet. Oke guys, nah ini baterainya sudah jadi ya. Nah, ini yang modul pertama ya, 12 volt 12 AH yang saya bungkus pakai lakban hijau. Ini soket untuk chargernya ya. Ini extend 60 untuk kebeban, dan ini sekring 20 ampere. Seharusnya pakai 30 ya. Dan kali ini saya akan tes charging ya, apakah bisa masuk ya. Ini saya pakai charger lithium 12 volt. Ini spesifikasinya charger ini outputnya DC 12,6 volt ya, 2 ampere. Oke, saya colokkan. Nah, ini chargernya sudah saya colokin ya. Ini kondisi tanpa beban warnanya hijau. Kalau dicolokin dengan baterai yang masih kosong atau belum penuh ya, itu harusnya warnanya merah. Oke, kita colokin apakah warnanya bakal merah. Bismillah. Ini positif dan negatifnya udah benar ya. Oke, merah ya, artinya ngecas. Dan ketika baterainya sudah penuh, si chargernya akan otomatis hijau. Tapi kalau chargernya nggak hijau-hijau juga, si BMS dia bakal memutuskan arus ya. Jadi si charger masih merah nih. Chargernya nggak mendeteksi kalau si baterai itu sebenarnya udah penuh. BMS yang otomatis memutuskan. Jadi pilihlah BMS yang bermerek atau setidaknya yang reviewnya bagus-bagus. Sekian untuk part membuat baterai lithiumnya ya. Dan untuk yang modul selanjutnya akan saya buat juga. Cara bikinnya sama seperti yang modul 12 AH ini, hanya saja menggunakan BMS yang lebih kecil. Apabila kalian ingin melihat part yang merakit baterai modul 8 AH ini, kalian bisa cek video yang ada di deskripsi atau yang ada di pojok video ini ya, pojok kanan atas. Oke, itu sekian video tutorial cara membuat power bank multifungsi part membuat baterai modul 12 AH. Apabila kalian bingung dan ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan aja di komentar ya. Insya Allah bakal aneh jawab secepatnya dan setepatnya ya. Untuk link-link produknya udah aneh sertain di deskripsi. Sampai jumpa di video part selanjutnya. Salam ilmu minati.
Yeah.